Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a bina wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Tanah Bayu kang mewakil ini pun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara Tengdalu puniki kang alhamdulillah ngundang kula lan panjenengan sami. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya samia kaangkat derajate, diangkat maring Allah Subhanahu wa taala sesuai kula disodoraken tema ning guri iki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Katone mesti titik mung tek pikir-pikir ki akeh kene. Ya katone memung setitik Gusti Allah ngangkat derajate wong loro. Siji wong kang beriman, loro wong kang berilmu. Ternyata bakal kanda orang yang berimane ge wis adoh kene. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mendapatkan mandat, orang yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baka wong Islam ora rilok dikongkon Gusti Allah. Sing dikongkon ku orang yang beriman. Bokat dengan terus sok dicek ning ayat Al-Qur'an. Ana beli Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina aslamu. Langka. Kabeh sing diperintah dening Allah Subhanahu wa taala inggih punika ya ayyuhallazina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala kanda waktu, ketika kanda waktu jare Gusti Allah kabeh wong dalam kondisi rugi. Siapa orang yang tidak rugi adalah allazina amanu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Siapa pengecualiannya illalladzina amanu. Jadi orang yang percaya wong kang ngandel maring Allah Subhanahu wa taala niku menusa kang bakal diangkat derajate maring Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah masuk dalam golongan spesial. Hari Islam masih umum Islam. Tapi alladzina amanu sudah masuk lebih dalam lagi ke dalam nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang arane Islam. Oh berarti Islam, berarti Islam tahapan awal. Tuh, tahapan awal. Iya. Loh kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami kanda wong Islam, tegal gubuk 100% Islam itu. Tapi iman durung tentu. Buktine wulan puasa masih akeh sing ngudut dawan. Berarti Islam, Islam. Bukan lu nanti sok dicek KTP-ne. Islam li. Islam tapi beriman. Durung tentu. Makanya ketika gula lan panjenengan sami kanda lapisan awal berarti orang yang Islam bukan beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu yang dapat mengetahui dia beriman atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ana wong ngomong saya beriman kepada Allah, jawabannya Gusti Allah beda, wala taqulu amana bal qulu aslamna walamma yadkhulil imana fi kulubihim. Aja kira ngomong iman dikit ngomong kita ki Islam tapi iman durung ya durung
Turung tentu berarti ada klasifikasi tertentu, ya ada. Sebagaimana ketika kulaklan panjenengan sami kanda tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai klasifikasi tertentu. Ya, makanya kapan ketika Allah menyatakan ini adalah Al-Qur'an, ya Allah juga pernah menyatakan ini adalah Al-Kitab. Allah juga menyatakan ini adalah Al-Furqan. Ada lagi Allah mengatakan ini adalah Al-Majid. Bahkan mengacane ning terjemahan depan maknanya pada Alkitab ya maknanya Quran, Al-Quran ya maknanya Quran, Al-Furqan ya maknanya Quran, Al-Majid ya maknanya Quran. Tapi ketika kulaklan panjenengan sami dibaca dengan jelas ayatnya berbeda, jelas berbeda. Maksudnya je Kang, setiap kata yang berbeda pasti mempunyai makna yang berbeda. Hayo contoh ya, contoh kanggo nginum ke je gelas, ya benar gelas. Gelas sote baka polos. Arane gelas baka polos, tapi baka cilik ana cantele arane cangkir, baka sing gede arane muk, sing gagange dawa arane gayung. Pada beli beda, berarti ketika Allah mengatakan Al-Qur'an ya beda maknane ketika Allah mengatakan Al-Kitab lah. Kalau Al-Qur'an ya Kang Sok diwaca ayate Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ning bulan Ramadan Gusti Allah ngudunakan Al-Qur'an. Kanggo sapa Qur'an ki hudallinnas. Baka Qur'an petunjuk untuk seluruh manusia. Baka seluruh manusia ya wis lah kaurusan agama, lah kaurusan ngandel ta beli pokoke kudu kegawa. Kudu kegawa. Iya, dan pasti kegawa. Contohnya apa aja Kang, contohnya Allah Subhanahu wa taala ndawakan yuli julailu fin finahar. Gusti Allah nganjingakan awan apa bengi meng awan, awan meng bengi. Jadi Gusti Allah gawe awan karo bengi. Arab wong Islam, Arab wong Kristen, Arab wong Buddha, Arab wong Hindu, arepan ngandel, arepan beli gandel, ya awan karo bengi ya kebagian. Berarti ini sifatnya umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh sing urip gadange mati. Arep ngandel arepan beli mati mangsa burungas loh. Iya, itu berarti ini sifatnya sifatnya umum. Ya, lah iya aja Kang. Ya kabeh manusia mati. Iya bener kabeh manusia mati. Ya wis urusannya apa aja Kang? Ya beda urusannya. Ya tapi kan wong beli bener mati. Santri mati, ustad mati, kiai mati. Memang bener kabeh manusia gadange mati, tapi ada yang akan membedakan dalam posisi kematian. Kapan ketika matimu tidak membawa iman dan Islam itu berbeda dengan kematian orang yang membawa iman dan Islam. Lah maksudnya aja Kang, ya serok bae singaran ayam gak pada bae mati. Ayam wareng mati, ayam bangkok mati, iya kan, ayam kate mati, ayam walik mati. Tapi ada yang membedakan tingkat kematian ayam. Apa yang membedakan adalah ketika ayam itu mati dengan membawa asma Allah Subhanahu wa taala, ana maning ayam kang mati orang gawa asmane Gusti Allah. Beda, ya jelas beda. Ndegal gubuk ana ayam mati gawa asmane Gusti Allah. Sebabe ayam mau ditekakaken ning ustaz, ditekakaken ning kiai, wong bengen mah wa. Bahkan nyembeli ayam kunggulati lebih. Iya, orang padu seret-seret baik. Ya, wong bengen ki bakal arep nyembeli ayam gulati lebih. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah menjadikan apa? Pengesahan tingkat kehalalan. Ya, jadi ada badan yang menyatakan ini halal. Kenapa? Karena si nyembelih sudah tahu dengan tata cara hukum penyembelihan. Jadi apa? Nyembelih ayam menglebeki sebagai legalitas kehalalan, karena pada waktu zaman semono sing dadi kiai sing paling hebat ku lebih. Makanya harus ada legalitas kehalalan. Begitu ayam tekan ning lebih ning ustad ning kiai dicanda ayame terus diwacakakan bismillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar, mati beli ayam mati, tapi mati ning gawa asmane Gusti Allah. Lah terus ya Kang, ketika ayam mau mati gawa asmane Allah Subhanahu wa taala, ayam itu terangkat derajatnya di dalam kehidupan. Maksudnya ya Kang, srok sing awit sing arane ayam, sing awit bengen turune ning lekor ning sor. Mambune apak. Ya kan?
langka ayam sing diancing nang jero kamar dipai kelambu ki langka. Nggih mboten? Kabeh ayam turune ning kandang tempatnya kotor tidak terhormat, tapi begitu ayam mau mati nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya di dalam kehidupan. Dianjing akening panci, dibaturi jahe, dibaturi laos, dibaturi kecap, dibaturi bawang, dibaturi mecin, dibaturi uyah. Kang maune mambune apak ayam mau, ternyata begitu matang mambune. Keangkat beli derajatnya. Keangkat, kenapa ayam bisa keangkat derajatnya? Nggawa asmane Gusti Allah. Keangkat derajatnya, mau ning geletak bae sawise mateng. Wani beli taro ning sor. Beli wani diangkat ning dhuwur meja, ganing meja ki beli digeletak akan meja diwadahi karo karo piring. Piringe sampean mangkat mene ki ditutupi. Ditaroe ning ruangan, ruangan makan, ruangane dikunci beli. Kunci ruangane sejerone kamar, kamare dikunci beli. Kunci maning, umae dikunci maning, umae ana gerbange, gerbange dikunci maning. Berapa kunci Anda lalui untuk mendapatkan hidangan kang arane ayam diangkat derajate oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang disodorkan karo panggangan ayam kien berak beli. Berak seneng beli. Seneng. Kenapa? Karena ayam mati nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak ayam mati pada mati nih, tapi beli nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Kang, ayam nyabrang motor liwat. Geria mati beli. Mati, tapi beli nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala. Mancing panci teh dibuang kali. Dibuang ning kali. Mambune apa dadi wangi apa tambah bacin? Lebih rendah lagi. Setiap uang ningar umay kasrok ayam maukah kaya kaya dijorakan tak gage disingkirakan, gage disingkir singkirakan. Kenapa? Ya karena tidak membawa asmane Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga manusia ketika hidupnya tidak tertanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya di dalam kehidupan dunia ini akan terombang-ambingkan. Maka nih syarat pertama kula lan panjenengan sami didik anak putu kula lan panjenengan sami priwen carane dadi manusa-manusa kang percaya maring Allah Subhanahu wa taala. Makane sering dinyatakan awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil listikon. Awal-awale wajib kula lan panjenengan samin didik anak putu kongkon ngandel, kongkon percaya, kongkon yakin maring Gusti Allah. Supaya apa? Supaya uripe beli was-was. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami kan sering uripe was-was. Ya, tegal gubuk duwe Kiai Sepuh, Kiai Jamil. Begitu Kiai Jamil meninggal dunia, uang pada geger, kin gadange priwen tegal gubuk. Kiai Sepuh wis wis langka, aja nembe daukun. Maksudnya aja Kang, dulu kita umat Islam ini pernah kehilangan manusia terbaik di dunia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah wafat, apa Islamnya bubar? Ora, dilanjutakan para para sahabat. Sahabat selesai, apa Islam bubar? Ora, dilanjutakan para tabiin, tabiin, tabi'ut, tabiin, tabi'ut, tabiin, tabi'ut, 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 sampai tekan para para wali. Islam terus berjalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-hadi. Allah memberikan petunjuk. Dari kapan? Dari sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai tekan akhir zaman. Aja wedi. Yang penting tanamkan kepada anak cucu kita kongkon ngandel karo Gusti Allah. Semua akan terus berjalan. Ya, tegal gubuk menjadi desa yang paling terkenal seluruh Indonesia. Wah, Anda Cirebon kubeli weru, weruwe tegal gubuk. Iya, rata-rata penduduk S2. S2 aja kan, iya. Sabtu karo. Rata-rata penduduknya S2. Alhamdulillah. Dan ketika berbicara tentang kehidupan desa, desa Tegal Gubuk itu masuk desa tertua. Kenapa? Karena tahun 1489 itu muncul nama wilayah Kang Arane Tegal, Tegal Gubuk. Berarti abad berapa Tegal Gubuk itu berdiri? Adalah abad 15.
Siapa aja kang pendirine? Ya pendirine kan dari aran jalan, kan? Jalan Suropati. Siapakah Suropati ini? Banyak riwayat-riwayat tentang Tegal Gubuk, tapi semua riwayat mengacu kepada satu titik, anak gubuk ning tengah-tengah Tegalan. Siapa yang menjadi penghuninya kan macam-macam. Anak si ngomong Suropati. Nah, namanya si ngomong akan ya Suropati itu namanya Syekh Abdurrahman Mangga. Ada lagi yang menyatakan Suropati itu adalah Pangeran Surya Negara. It's okay. Ya sejarah priwen ya kan macam-macam. Ya, tapi yang jelas sejarahnya mengacu kepada satu titik. Kapan? Ketika terjadi peperangan antara Cirebon dengan Telaga Majalengka. Nih ini kan jalur bulak balik kan mene maune ki. Nah, dari riwayat yang awal ada yang menyatakan Ki Gedeng Tegal Gubuk gabung karo Ki Gedeng Susukan menumpas peperangan pada waktu ning telaga wayahe balik oli tawanan rebutan tawanan. Anak sing monoku. Iya. Ada jakan ada cerita karo situ bener tabli. Wallahu alam. Iya kan? Yo kenapa? Karena sing digawan ning buyute sampeyan ki bocah wadone ki ayo. Ya gem susuke kan demen maning ini akhirnya rebutan perang ya makane anak wong zaman bengen wilayah Tegal Gubuk beli kena dadi siji karo wong susukan. Kenapa? Karena ipat-ipat wong tua zaman bengen bener wallahu a'lam. Tapi ceritanya mau konon makane ning kana diara di susukan ya susukan penglamariku barang emang. Nah, ini Tegal Gubuk jadi Tegal Gubuk iku Tegalan kang ning tengah-tengahe anak Gubuge. Kenapa? Karena perjalanan sing telaga Bang Meneka kentekan Cirebon kan pegel akhirnya liren ning tengah-tengah Gubuk. Jadi yang riwayat di Suropati iya bener Suropati. Dan siapa Suropati? Ya silakan selidiki. Loh kenapa? Karena nanti perempuan itu adalah turunan dari wilayah Majalengka. Majalengka ya turunnya dari mana Jakarta itu turunan dari wilayah Jawa Timur. Siapa nanti akan muncul tokoh terkenal dari wilayah Tegal Gubuk? Siapa kang bisa nyelametaken berdirinya Masjid Agung Cirebon tumbale wong Tegal Gubuk? Siapa? Nyimas Ayu Dewi Pulunggani. Tokun ya kang. Iya, lah kon ini lahir anak sinaran menjangan wulung, Pak. Tegal Gubuk kan kawa. Sakane geger corona Tegal Gubuk lah sing masker marteran acan. Ya lah wis tenang wae, wae tenang, aman ya. Nah ya alhamdulillah. Yakin kan jaga jaga jarak. Ya kita kan jaga jarak aduan-aduan ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ketika cerita ya corona dalam kehidupan bangsa Indonesia bahkan yang Cirebon wis ora aneh. Sering model kayak gini nih ya. Ya ada cerita menjangan bulung, ada cerita ya kian yang munculnya Jakatawa. Siapa Jakatawa? Itu manusia yang mampu menundukkan berbagai macam racun, yang mampu menundukkan berbagai macam virus. Wong ngendi? Ya gula tanam nih. Ya kita memang sekedar mancing-mancing doang, konon kah? Ya bari penasaran. Oh berarti Tegal Gubuk asalnya Suropati. Ya, ana maning kang jelasaken Suropati diperintah oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk menumpas pemberontakan kang ana ning wilayah Majalengka, Talaga dan sekitarnya sampai ketika kerajaan itu tunduk kepada Cirebon, akhirnya dididik kongkon anak ngaji tentang ajaran agama Islam, maka diutuslah Ki Suropati ini untuk membawa kitab suci Al-Qur'an dari Cirebon ke wilayah Majalengka. Nah, tekang Majalengka ketemu karo siapa? Ketemu karo Ki Gedeng kana kang arane Ki Pancawala. Nah, begitu ketemu karo Ki Pancawala, akhirnya kanda lagi enak-enake kanda, anake Ki Pancawala ki ndongol nyuguhi wedang. Begitu nyuguhi wedang yo ngarane wong lanang ora. Lirikin ki sedep kini bocah ki. Iya, siapa anda Ki Pancawala? Arane Nyimas Ayu Antrawulan. Akhirnya kepikat tresna, akhirnya takon ning Ki Pancawala ki, sinten nikunku? Jare Ki Pancawala, kuwenku anake isun. Siapa arane Nyimas Ayu Antrawulan? Wis gak ki? Apa kanggo kita baik? Akhirnya jare Ki Pancawala sebenarnya mah kulaku pengen ngadiakaken putrine kula kinki kanggo didadekaken istrine Syekh Syarif Hidayah
Tullah. Ya kun mambu priwin bu priwin atrakan mana dikit. Nah akhirnya ya wis kok tak atrakan bang mana akhirnya digawa sing Majalengka mandok sampai tekan wilayah Cirebon mung tekan kanan ya yung Syekh Syarif iwali wa wero nyen sing gawane demen ke paham wa wali dari wali hari wali mau beruan wa jaman ingkun tingkatnya wali sing setengah dukun beloknya beruan iya ya kun maning tingkatnya wali Allah. Akhirnya apa didawakan Suropati yang kita mah rabine kuwis wis ana dadi kun mah wis warakaken pancawala dengan alasan makinan-makinan ya halus lah cara penolakannya wong bengen mah halus ya beli kaya penolakan wong zaman sekian bahkan nolak langsung diblokir Facebook iya Facebook diblokir nomor WA di blokir itu tanda sebuah penolakan ngisirane inbox wae singgal wong ya risi suwe-suwe nek yo ora. Nah, manusa kaya kanen blokir akhirnya yo ora ya. Dan tapi wong bengen mah yo beli mekonon bukan dengan cara yang kasar enggak ada blokir memblokir wis kun Masuropati. Ya, kenapa? Karena kita ning kene sebagai seorang raja terus permaisuri ya wis ana ya terus masih arep kaya konon. Bae. Jadi ya wis cekun magawan ning ngono. Kok ning kono tak bayi wilayah nanti sok ning perbatasan sira arep manju mana ana Tegal arah-arah sira gawe tempat ning tanah kuon maka benjang ning rame ejagat tempate Ki Suropati karo istrine ki diarani desa arane Tegal Gubung. Oh ya kaya-kaya pun mah buat dengan dia gulatan dia ya terus. Ya, lah maksudnya apa ya kan? Disitulah kulak lan panjenengan sami. Ketika kulak lan panjenengan sami berbicara tentang keislaman, ternyata wong tua kulak lan panjenengan sami bukan manusia sembarangan. Itu adalah santri dari Syekh Syarif Hidayatullah. Makanya orang aneh, wah bahkan yang tegal gubuk masjidnya bagus-bagus, madrasahnya bagus-bagus. Ya alhamdulillah, masjid tegal gubuk subhanallah delengan. Tukangnya kisih di sini gitu. Oh wong kene ne bae. Arsiteke. Subhanallah. Wah, ya berarti bener-bener kah? Ora ya. Bener. Ning Mekah bae, ning Mekah iki. Ki gawe masjid arane Masjidil Haram kah? Tukangnya kebeli sing Mekah bae. Ana sing Rusiane, ana sing Cinane, gawe masjid beli semene wae. Luwi gede wae, hektaran. Tingkat. Tapi ternyata kalah karo masjid kene. Maksudnya jekang kalai lebih di jekang ning bangunan ini beli hari bangunan mah bagus mukana kalai ternyata masjid ning Mekah sengono kodene semana ambane bakal sembahyang sesek dineling sesek ya tapi bahkan ning Tegal Gubuk semene belega iya dan juga yang dipertula kakaton di cilik tapi ngelega bukan dengan terus rok takona sing ilok lunga kaji ku ini bakal lagi lunga kaji ning Mekang Masjidil Haram pengen sujud dia kengelang kadang-kadang sujud ki beli nempen ning lemah tapi ning bokongi wong saking sufake saking seseke ning kene kadang-kadang guling beli nabrak siapa-siapa iloke nah makanya nih gini gulalan panjenengan sami ketika gulalan panjenengan sami berbicara kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan mengangkat kehidupan manusia maka bakal wong sing kuat imane subhanallah uripe beli bakal susah menggawene santai katone gelang-gelang tapi mangane lamu dendeng iya bakal imane kuat tapi bakal iman beli kuat subhanallah uripe sengsara lah karena diatur ning Gusti Allah pengatur dhewe. Maksudnya kan manusia kan durung bisa bagi waktu awal-awal iki. Allah bagi. Manusia bakal pengen dadi manusia yang sukses, ya kan Allah membagi waktu. Priwe carane? Sedurunge srengenge metu, sira iki kudu wis padha tangi wong Islam iki. Apa? Nglakoni salat subuh. Pragat subuh ya menggawe sing dagang-dagang, sing jahit-jahit, sing motong berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam.
Barang kita wong Islam yang tersembahyang turu maning tersubuki. Jadi Islam menggerakkan kehidupan manusia sebelum matahari itu terbit. Kita umat Islam harus segera bangun. Maksudnya apa? Dinamika kehidupan ini harus berjalan. Kapan kita berhenti? Ketika azan duhur itu berkumandang. Stop, mandek, menggawe kesinggawe tesuk. Pegel kan? Dadi liren. Terus ngadep ning Gusti Allah sembari ngilangaken pegel, ngilangaken keringat, banyu wudu, siram raine, siram ya adul wudune, terus ngadep ning Gusti Allah, usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, patang rakaat. Dilemesaken sing maune nyusuki bae ki, teolo rasuwe-suwene ki. Mandega ngadep angkat tangane, Allahu akbar, ruku sujud patang rakaat. Selesai zuhur, mangga menggawe mandi. Mandege kapan? Kok ketika azan asar itu berkumandang, off mandeg de menggawe sing awit awan. Wayahe sore liren mandi. Ngadep karo Gusti Allah, ngilangaken pegel, ngilangaken keringet, tragat sholat asar, alat-alat dikukudi, warung ditutup, tutupi, balik ning omah, kumpul bareng keluarga. Begitu adzan maghrib, anak putu giring mangkat meng masjid, balik-balik ba'da sholat isya, kumpul bareng keluarga, istirahat. Napa suki kini menggawe maning, semono enak diatur ning Gusti Allah, ngatur dewek pada. Ya kan menggawe ini pas full orang sampai tekan jahit singawit itu sisa tekan jam telu waya subuh kawanan akhirnya subuhnya keliwat duhure wis makat ning pasar kagok duhur beli keliwat maning balik asar wis kari pegele bae tekan umah maghrib boro-boro kelingan maghrib tekan umah geletak les akhirnya subuhnya keliwat duhure kliwat asare, kliwat maghribe, kliwat isane, kliwat nunggawe detul kaya kitiran beli mandeg-mandeg sugi yang beli iloke. Napa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala? Kenapa barokah itu diangkat? Karena kamu tidak melaksanakan perintah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan kepada anak-anak kita dari titik madrasah. Yang bini jakang melas, di bocah kusing ngawit esuk sekolah, balik sekolah kongkon madrasah. Yang sinarane bocah kudu dipaksa. Bukan hanya bocah, bukan. Setiap manusia harus ada unsur pemaksaan. Yang sinarane manusia aku metuning alam dunia be dipaksa. Ayo bener beli surah. Sampai tekan beli bisa metu di bedil jebul tengah. Kenapa? Karena kudu metu. Iya kan? Begitu wis oli sanga kan kudu metu bocah. Beli metu bahaya. Siapa yang bahaya? Bukan hanya anaknya, termasuk ibunya juga dalam kondisi bahaya. Makanya kudu metu, dipaksa. Ngaran manusia sih ngawit lahir dipaksa kongkon metu. Wah ya gede diopeni, diurusi, disosoni. Iya kan? Begitu rong tahun sawise nyusoni dipaksa beli disapiki dipaksa kan dipaksa tegel beli ya tegel beli tegel lamun diumbar nabeka ya tekan tua serok ukurannya enggak lah ya bukan beli ngadel yang ake bah zaman pantaran gula kelas nene masih ngempeng iya nah iya disapi itu dipaksa umur dua tahun dipaksa ya stop menyusu iya kan ya nune membakar bab penyapian mawa saya lebih percaya kepada golongan perempuan udah bakal wong wadon begitu mandek nyusu sampai tekan tua beli bakal nyusu beda karo anak lanang ke iya kan beda karo anak lanang mandek umur rong tahun telung tahun yang gede ke nyusu maning lho dapat anak wadun, wabak anak wadun jadi stop, pak sampai tekang, sampai tekang tua. Jadi harus dipaksa. Termasuk dalam bidang pendidikan kudu dipaksa. Ya, nung cuma kadang-kadang kulak lan panjenengan sami sing dadi wong tua itu lebih mengutamakan pendidikan formal daripada non
non formal. Bahkan urusan madrasah, urusan ngajening masjid, wong tua kaya orang semangat. Iya. Tapi bahkan urusannya sekolah SD, sekolah SMP, metuni ngarep wong tua. Apa mau urusan kursus nanti kita sindak tarakan. Tapi bahkan urusan madrasah boro-boro. Rapat SMP dibayi surat deh. Siap besok wong tuane mangkat, tapi bakal rapat madrasah. Arep mangkat dijejekan dikit karo rabine, di mana sih rasi mangkat kader madrasah gedin mah. Bapane mangkat beli. Ya ora. Paling si mangkat mbok ge. Gak bari gak anak sing cilik. Jadi bakal rapat madrasah persis kayak posyandu kah. Apa maning ketika yang dibicarakan itu adalah tentang haflah akhir sana gelendengnya apa? Wah ya duit maning jekin ki paling kepatungan jekin dikumpulakan ki. Iya nah, iya subhanallah pak sampeyan anaknya ning madrasah alhamdulillah iya tapi jekang ning kanan aja anak ijazah ya ning madrasah rongokaken kadang-kadang uang ku beli cerdas-cerdas kayak sampeyan uang Tegal Gubuk kula dolan mang Tegal Gubuk gawa plastik lorok ya. Si jine isinya apa jakang? Iwak mujair. Pirang kilo, limang kilo. Si jine iwak kakak gede-gede. Arta apa jakang? Artek dol. Pira jakang mujair ya? Yakun makaro sedulur. Kita gak mau mujair limang kilo. Sing sekilo regane 10.000. Jadi limang kilo regane seket. Seket ebu. Lari iwak kakak ya jakang? Baka iwak kakak regane 300.000. Begitu dideleng iwak mujair gede-gede. Wah. Regane 50.000. Rencang jendeleng KKP, begitu dideleng KKP ternyata KKP langka. Ngendi jekan KKP, engko masih ning laut. KKP masih ning sampeyan wong Tegal Gubuk iki, mbayari mujair kang 5 kilo apa kakap sing masih ning laut? Halo? Mujair sing limang KKP gede wakon ini ki. Emong kenapa emong masih ning cerdas asline mawong kene maksudnya jekang priwen wis kene sampeyan anake pesta haflah akhir sana ya berarti bocah haflah ki wis diwuruki durung wis bisa maca Quran durung wis bisa ngaji durung wis ilmu durung wis alhamdulillah berarti ibarat iwak kinki 5 kilo mujair tapi begitu anaknya sampian manjing SMP daftare piro 2 juta, 3 juta diwuruki durung oli ilmu durung bisa durung kenang apa bakal daftar SMP 2 juta dibayar be KKP masih ning laut kenapa. Nah apa bakal patungan haplah akhir usana kok si nganyang kayak tuku kacang lokek. Menang Ustaz kene aja wani ngomong kayak kene. Ustaz kene si ngomong dijobrak sok kita si ngomong kayak serok jobrakan balik kadren teskin enggak. Kenapa? Karena banyak orang tua yang menyampingkan tentang pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi jekang di SMP mah jekang ana ijazah SMA ana ijazah oke SMP ana ijazah SD ana ijazah yang tetap yang akan bermanfaat untuk kehidupan orang tua adalah ilmu kan diajarakan di madrasah-madrasah ilmu kan diajarakan di pesantren-pesantren ilmu kan diajarakan di masjid-masjid buat mengandel sok wong tua bakal sekolah SMP sampai dukung wayai anak mangkat esuk dia terakan awan dijemput ya iya mengharapkan ijazahnya dua ijazah SMP dua ijazah SMA tapi sok begitu geletak wong tua pada ninggal dunia anak butuh pada mangkat ziarah kubur sing dicangking mengmana kokon waca Al-Quran da ijazah. Halo Quran tais ijazah ai Quran jebokat sampean karena temenan dukungnya anak temeng SMP ku konene wasiat no bokat sama langka pengen meruh ijazah ku kayang apa dadi ziarah kubur mana bari nyangking ijazah ka terus diwacan ning ngadepan ka keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia ka
Ya Allah. Makane benjang kang nyelametaken gula lan panjenengan sami. Wong tua saking anak butuh gula lan panjenengan sami. Apa? Pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Lamun anake ning madrasah, anake ning pesantren paham ngerti. Wis pilang barari duit-duit mah, Pak. Tapi donga mah nempel ning wong. Wong tua anak ora duwe, ya Allah, moga-moga wong tua kita ki sehat, moga-moga wong tua kita ki akeh rejeki nendongakaken. Tapi bakal SMP SMA boro-boro ndongakaken sampean wak dewek be sembayang arang-arangan. Ya iya, kadang-kadang orang tua itu lebih bangga ketika anaknya menjadi S1, S2, S3. Tapi kenapa tidak pernah bangga ketika anaknya menjadi seorang kiai dan ustaz dalam kehidupan? Wah, bak anaknya sarjana, bu, subhanallah, wong tuan modali kita menan, wah. Nyekolakakan anak sing wit SD, sing prakat SD meng SMP, prakat SMP meng SMA, prakat SMA kuliah, beli duit-duit yang dadah adol sawah. Alhamdulillah anaknya dadi sarjana, lulus jadi sarjana, yang balik masih gelangap gelongop. Ya angel jema luru pekerjaan sekinku. Jadi ya kun majema bisa kerja ke baka anak jaminan. Iya nang jaminane 100 juta. Sawah pojok arang ke digadek enak. Nes gadek enak sawah enang. Kanggo apa? Kanggo biayai anak. Alhamdulillah anaknya diterima kerja ning Jakarta. Ya begitu waya balik sing Jakarta enggak bagandengan wak. Napa ya kita kan usuli kerjaan mak inti wis gede. Nah ya ki bakal pengen kawinan. Pikiran maning beli wong tua. Pikiran maning lagi sunatan ben anggap sandiwara gedean ya. Ki maning wis duwe pekerjaan yang kok ditanggapaken organ sing gede ora ya. Susi Arjeti tan nunungalti sing barek ora ya. Nah iya akhirnya pasang taruh pesta pernikahan ya. Biaya besar-besaran yang babak pengantin ini 40 juta durung nunung alpine ora pira maning kinki. Iya akhirnya pasang taruh pasang tenda anaknya dijejer pasang bahagia walimatul arus pesta pernikahan anaknya sing lulus sarjana kerja nening Jakarta gratak prakat hajatan ya. Iya, setelah selesai hajatan anak yang ngadep ke subun mah kita wis dinikahkan mungsuki kiki mah kita kikudu manjing kerja dadikin mah ya wis mah permisi kula karo wong wadon ki arepan mangkat gerata anak pada mangkat tenda wis masih dipasang wong tua mendengak nyawang-nyawang tenda gadangnya kebayar beli. Iya lah iya anaknya wis mangkat. Begitu geruduk anaknya nerima gaji sing nampani ke rabine temboke. Rabine temboke tutukna sing kaya kene. Kenapa? Karena anakmu tidak pernah dididik tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu anaknya pada mangkat ngaji beli bisa sembayang beli bisa donga boro-boro akhirnya wong tua apa sing diharap. Begitu wong tua nelara anaknya pada teka paling dodok ninjaba yang kongkon waca yasin beli bisa. Iya kan begitu anaknya lara sing waca yasin siapa paling santri karo kiai ngundang wong belu kenusat kan anak bokek kita lagi lara apa tulung wacakakan yasin dewekin jenguk ninjaba. Tapi bakal anaknya pada ngaji ning madrasah subhanallah orang perlu ngundang wong anak-anak anak putune dewek wis pada bisa. Begitu wong tua dalam kondisi sakaratul maut anak putu sing baca Al Quran weru wong tua dalam kondisi apa ketika nafas yang sudah mulai tersendat dirangkul ning anaknya makmuni la ilaha illallah la ilaha. Begitu napasnya tambah pendek ganti kalimat makmuni Allah 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 nungtun wong tuane kira-kira akhir hayat gawa asmane Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anake madrasah maune. Tapi suruh anake madrasah beli kenal ning pondok beli ning masjid beli wong tua lagi sekarat boro-boro wacakaken yasin ngundangi wong suka bayar dheweke beli wacakna ya sin wong tua dalam kondisi sekarat boro-boro nungtun anak teka pada ngajak kenalan.
ngaco kenal sok kamu tuan. Wong tua lagi sekarat cekap-cekap bladus. Mak Rosim, Mak Rosim. Ini wong tua lagi sekarat ngajak kenalan. Harap Rosim, harap siapa? Bujar yang kono. Ayo ya beli. Mak Eling, Mak Rosim yang nembet teka, Mak. Bladus maning anak madone. Mak Eling, Mak Dastiwi, Mak. Ini wong tua lagi sekarat ngajak kenalan, Kak. Ya. Ya barang anak si jinewi tetep si ngurusi si ngawit anu orang anu si ngawit setruk ngope ngope ni teka bladus beli bari nangis wak bari nyangking duit geletak ni ngiringan yakin mak si tetep wis angas angun ya gama boka cemam wis arapan makat wis waya mangga mak ngo tuku katile wis ana ngo kini anu wis mangga mak boka tarap ngusir si jinewi mak. Kenapa pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dikesampingkan oleh kula lan panjenengan sami. Makanya apa? Madrasah perlu, sangat perlu sekali. Ulah ning kana pernah ngoceng ngajil-ngajil apa ya gara-gara madrasah itu. Masjid wis dadi madrasah beli dadi. Dadi ini bagaimana ya Kang? Kalau madrasah itu tidak jadi lebih baik masjidnya dibongkar. Kalau kenapa ya Kang? Ya sampean gawe masjid bakal ke madrasah kok nenek siapa sih nesini masjid. Lah iya, kenapa? Karena subhanallah, wah, benteng terakhir dari Islam Nusantara itu adalah madrasah dan musola. Makanya hati-hati ketika madrasah itu habis, pendidikan di musola itu habis, artinya adalah kenapa, wah? Masih yakin kiai hebat gana genai dewek-dewek, wah. Dan kiai ku macam-macam. Anak kiai tandur, anak kiai catur, anak kiai mabur, anak kiai sembur. Dok kiai tandur ya kiai tandur sing duwe pondok pesantren sing duwe madrasah sing ngurusi tajuk sing masing nguruki anak-anak generasi yang akan datang. Bakal kiai catur dian sing akan mengwacana politik, mana ada di dewan, mana ada di menteri kan kiai sature kiai mabure ya rombongannya kita celeng mana celeng bende dan semuanya punya peran termasuk kiai sembur ya kan sing sembar kah. harus ada ya, kenapa? Karena masing-masing bergerak dalam tatanyanya masing-masing saling ngelingakan bukan untuk saling menghujat di dalam kehidupan. Metode beda, ya jelas beda. Bahkan di madrasah beli kena kan gak kayak kita, kudu ketat. Ya, jari AA. Kenapa? Karena pelajaran madrasah. Bahkan wis kayak kita, kunut beli dia kan. Kunut srok beli wis, yang penting subuh. Onon bakal kita, mah. Bahkan di madrasah ya ketat kudu. Harus. Ya kenapa? Kita NU ajari tentang kunut. Tapi kini baca kang Wismari, geger tentang ya Wismari di geger kunut. Kuno kan sing ngawit Muhammadiyah ora ya geger kunut kok Muhammadiyah tidak pakai kunut NU pakai kunut terus ini wislah kebedaane Muhammadiyah sing ngawit benget beli NU nek gak sing beli kunutan kenapa ora apal do ngaku nute. makane jadi ada bidangnya masing-masing sing tandur kelawan keikhlasan kula lan panjenengan sami yakin ketika kula lan panjenengan sami nyebarakan ilmu ne Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan bayaran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mun encang wae wong tuane sing ngerti-ngertine dhewek ta. Namun beli ngerti ya kenemenen. Lah iya kadang-kadang ning wilayah kula ngkonan. Sekarang ustaz di sore duwe pegawean duwene sawah-sawah beli panen pisan. Listrik kudu bayar wa. Ledeng kudu bayar ngodol duit dewek wis langka masa kudu utang ning bank harian ora akhirnya ngumpulaken santri nang kang ustaz ki beli kuat bayar ledeng karo listrik dadi ya kun majenang ya padu patungan padu 5000an wis seminggu ku ana bocah 50 wa dadi patungan wih ku pada balik wawara ning mbokek begitu anu ku jemaah jeneng tajuke ku je patungan wong tua boro-boro berak boro-boro seneng malah ceplok aja nggak jukono bayar baik nih kono makun ya Allah waseset ini kana kun mang kana wa kita mah ngandak akan ini kana kana ya bu bukan kene pada ya bu kuntan semono nega iya 5000 seminggu ku masih ngomong emak konon
Ajang kono mah bayar bae. Ngali ngajine. Ya jadi bocah saking ngali maning ngaji. Sakane beli tutuk-tutuk. Pindah tajuk maning ikro siji maning pindah maning sampai tekan kelas 6 masih anggere ikro siji bocah pun. Nah, yen ngulang ali bae ku. Iya. 5.000 seminggu masih merasa berat, subhanallah. Yung bakal 5.000 seminggu, sebulannya pira? 20.000 sampian mangkat meng pasar Tegal gubuk. Nggawa sepede, geletak, sepede dititipaken, pira bayare? 20.000. Lamun mangkat tinggal dina berarti sebulannya pira? Sewidak. Hai dadi larang regane sepede bodol karo anak ki, Pak. Oke, nembe tak hitung karo sepeda ki, Pak. Durung karuyu kita ngitung. Nah, maksudnya ngitung gak karuyu lah. Srok sampean pasar Tegal gubuk pengen nguyu mancing WC pira securan ki. Securan ki 20.000 ki. Lamun pindo cur-cur 4.000. Ah, anak seminggu 5.000 ora iya ora. Menang tak booster kene aja wani ngomong kayak kene. Enak kita sih ngomong. Tuman manusia kayak kene. Ah, anak pada pengen pinter mau modalan kah? Loh, kenapa ya Kang? Karena yang mempunyai kewajiban itu bukan ustadz, bukan kiai. Siapa yang punya kewajiban? Yang mempunyai kewajiban adalah orang tuanya. Hari ustadz kiai masa sekedar ngerewangi. Sijekunulah perangsane. Siapa yang mempunyai kewajiban? Ibu dan bapaknya lah yang wajib mendidik anak. Anak-anaknya. Haruan bok bapaknya beli gelem guruki. Dikongkon makat madrasah kadang-kadang daftar kebeli. Yung singake ning desane kula kita jugi. Singake ki santri kawek. Maksudnya kawek, ya teka dewek balik dewek kah? Anaknya siapa yang bui loket gitu. Sampai tekan ngusen ngulati tarsiwan kuji anaknya siapa iya nih anak ini ke yembu bukan kene padam bu ora bro kita mah kandane kesin meru nih anak iya muskaruan titip beli apa beli bakan apa apa ku yang angger ustad manding sin jipang loku anaknya nangis ustad beriwin si beli bisa ngomong bu capa anaknya kita bakal madrasah balik nangis suruh ngati kalem beli sin wadikaku titip beli apa beli ngumbangi kah iki apa maning bahkan yang tajuk kah ngelaporan wong tuane teka blado assalamualaikum waalaikumsalam apa kang anaknya kita ku jubis papat sendalku mangkat maning hilang maning mangkat maning hilang maning kandanya karo kita tak ceplok akan gak diusah aja kukompen nonggoni sendali anaknya dika tugal suwe-suwe ini mah wak tung sendal hilang masa iya ustad kongkon gulati wis karuan ngajine titip beli bayar beli dikane sing enak-enak anak dipongpong-pongpong ya masya Allah coba tumbuhkan kesadaran ini adalah kewajiban saya yang mendidik anak-anak itu bukan kewajiban ustad tapi kewajiban saya sebagai orang tua. Maka bekali anak cucu kita dengan ilmu agama, bekali dengan iman, bekali dengan ilmu. Kenapa? Karena nanti yang akan menyelamatkan anakmu di dalam kehidupan adalah keimanannya dan keilmuannya. Jangan pernah kau berikan bekal anakmu harta dan benda, itu habis di tengah jalan. Buat beli ngantel yang bisa kita contoh ya, kader gak tegal gubukku. Anaknya diupai warisan deposit 1 miliaran KB, sawah erong bauan KB, yang untuk KB anak beli oke halo aja punten semono nega. Nah iya kenapa? Karena harta itu bukan menjadi sebuah jaminan untuk menjadi dirimu sukses tapi ilmu dan iman yakin kamu akan sukses dalam kehidupan. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda. Jadi ya beli kakek ngancil-ngancil lah, luyur bae wong duwe iman mah. Bayar kebeli ujar yang kono, Gusti Allah mah pasti bayar. Padahal nek sok takon ustaz-ustaz, diitung secara kalkulasi matematik minus. Tapi wong anggere kaya imtihanan seragaman kabeh. Ya mbuh sing ndi duite mah. Ya nek ya bisa jadi nodong DKM cangka. Iya kan? Ya iya, kenapa? Rizqu minallahi ya'ti min haitsu la
layak tasib. Jangan pernah curiga kepada ustad-ustad madrasah. Luru dewek pun mengenal. Di kabel pada ngupai rakyat donatur lah sejene kare ya. Dari todongi betekan nyumbang siji-siji. Nyumbang pira di kake. Engkau gemerojol suwe-suwe nama risisin deleng nane. Daya, jadi bekalnya apa untuk anak kita? Untuk anak kita itu tidak ada bekal yang paling hebat kecuali bekal ilmu dan iman. Yang pertamanya iman nih nenek sing diangkat derajate siapa orang yang beriman. Iman dulu. Kenapa? Karena iman ini adalah nanti menjadi barometer kehidupan, penunjuk arah, kompas. Yang menentukan ilmunya bermanfaat atau tidak adalah bergantung kepada kapasitas keimananmu. Sehebat apapun ilmu, bahkan imane gonjleng, ya bisa berbalik. Ilmunya hebat, cerdas, ngitung apa baik, bisa. Buktinya zaman sekian. Sarjana ekonomi ngambrek-ngambrek. Iya kan? Ngitungnya nganggo komputer. Iya kan? Gelare dokter. Tapi ternyata ngitungnya baik, ora bener. Buktinya nol dari angka sanga. Angka bolu bisa dari nol. Yang buktinya koruptor banyak sih. Sing korupsi ku tamatan SD tas sarjana. Dia bakal tamatan SD maksa bisa ngorupsi duit. Makanya bakal wong pinter bahaya pak. Bakal wong goblok jadi maling bisa nodong bank. Gak resikonya gede. Si dia todong BRI cabang ya paling ada 500 juta. Wis nggak wane bedil, nggak wane golok, motore pirang-pirang, tangkap gebuki wong mati dikit. Yang tamatan SD maling gini sok malingnya sarjana begitu ngerampok bank apa gak bawa senjata? Ora. Apa gak bawa bedil? Beli malah nyolongnya dewekan. Karo apa? Karo tanda tangan urut 1,3 triliun hilang. Dari malingnya bahaya pak. Ya makasih malingnya tamatan SD paling bisa nyolong sendal. Bakat tamatan sarjana, pabrik sendal sing dicolongku. Makanya ilmu akan berbahaya ketika imannya tidak kuat. Maka barometer awalnya adalah keimanan. Tanamkan keyakinan. Makanya orang-orang yang beriman hidupnya akan selalu tegang. Meskipun ditimpa bencana, ditimpa kemiskinan. Ya cengar-cengir banget. Bukan dengan resok di tengah. Tegal gubuk, sing paling melakukan. Beli serat semono urip blenake beli mati. Kenapa? Karena masih ada harapan. Allah tidak akan pernah menjadikan hidupku selalu sengsara. Suatu saat nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diriku. Maka ditawani mati yang kok. Tapi negara mana-mana kebanyakan orang bunuh diri adalah orang negara-negara yang tidak mempunyai keimanan. Singarane Swiss ku negara makmur tapi bunuh dirinya tingkatnya tinggi. Tapi ini Indonesia baru-baru pengen bunuh diri kadar pilek kok agak berobat sih. Ya, ya kenapa? Karena masih menaruh harapan. Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kapan? Wallahu a'lam. Orang kok dikit putune kita dulu. Tinggi. Negara-negara luar wah, ketika tertimpa bencana mereka itu trauma. Waktu Taiwan kena tsunami trauma 3 bulan lebih uang bahkan dalam baju bisa pingsan ya kan. Begitu wilayah Thailand, Vietnam kena banjir orang itu stres. Tapi bahkan Indonesia kena banjir malah gemuyu bukan dengan stres sudah jelangan. Jakarta banjir sedada RCTI, CTP kan tadi nyuting kan ya jelangan anda sing sengsara beli pada dada kan. Banjir sedada di shooting tidak ada bari gemuyuk. Itu hebatnya mental bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah teruji kapasitasnya. Kita percaya bencana yang Allah turunkan pasti ada sebabnya. Nah terus ketika Allah menurunkan bencana Allah akan memberikan pelangi setelah hujan itu turun. Pasti ada kebahagiaan. Kin corona, ya biarkan corona ini berjalan. Suatu saat nanti Allah akan cabut corona ini dan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan bangsa Indonesia.
Ini aja melang-melang, santai weh, tegal gubuk gue lah. Corona beli corona, apa urusannya? Madrasa corona ya matilah, kayak angker mati jirang mah. Ya iya, tapi waspada tetap harus waspada. Karena apa? Ya karena memang ini ada virusnya. Ya adapun bahaya atau tidak ya tergantung kapasitas tentang kekuatan imunitas tubuh kita. Makanya digawe santai, sing ake cengar, cengir. Wedi dewek coronane wis suwe-suwe nek. Eh, ya, jadi kayak dermanjung tegal gubuk, tekan tegal gubuk cuma lebih keguyuk sekitar kejar corona nih. Ya sudah balik maning baik lah. Ya, ya kenapa? Karena semua kehidupan ini adalah Allah yang atur. Termasuk corona. Itu jundun min junudillah. Supaya apa? Supaya sampean eling. Supaya ya kanda corona, kanda Gusti Allah. Ya kenapa? Karena ketika tidak ada obat yang ditemukan, tidak ada vaksin yang kuat untuk membendung corona. Tinggal satu, apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Cirebon pengen ngulati obat, bi ketemu ji obatnya. Ketika dihajar racun kok. Secerbon gempar kabeh. Obatnya apa? Obatnya uwuh maja sing ana ning istana Sindang Kasih. Gulati nih sampai tekang istana Sindang Kasih, ngutus Pangeran Muhammad. Begitu tekang istana Sindang Kasih, ketemu uwuh majane ana wiwitane ana permisi ning sing duwene siapa Nyi Rambut Kasih raja ratu kerajaan Sindang Kasih arep kanggo sapa uwuh majane kanggo ngobati masyarakat isun masyarakat endi masyarakat ning Cirebon siapa rajane Syekh Syarif Hidayatullah cabut maning aja beli bagong Syarif Hidayatullah mah beli tekulungaken sampai Pangeran Muhammad kenapa beli pokoknya beli daripada uang aja dingekakannya uang Cirebon mending kita hilang kabe seistananya keting makanya kukut dua maja bubar istana sewiwitannya hilang kabe makanya uang waktu zaman sekun geger majalangka jadi ini majalengka ya iya kerajaan apa di situ adalah kerajaan Sindang Kasih. Kenapa Rambut Kasih tidak mau memberikan buah majanya kepada Syarif Hidayatullah? Karena Rambut Kasih itu adalah istri pertama Prabu Siliwangi. Syarif Hidayate putune rabi kedua. Yang kedikit marune kita nyerehate judule tiba. Lah, makane maja beli diulungaken. Jadi daripada maja diulungaken masih mending kita hilang. Jadi pada waktu kun oli beli obat. Ora oli, tapi waras beli wong Cirebon. War, kenapa donga maring Allah Subhanahu wa taala. Oh, kun jekang ya itulah asal usul Majalengka, awite Cirebon kenang racun. Mung berulang-ulang wa Cirebon diracun. Mung cinane bela kita kamu wilayah mene ngeracun wong Cirebon. Karo apa? Karo jepun ceplik. Iya kan? Kirim sing Cina bari apa wong Cirebon pada lara weteng kabeh. Yong sini kene nek kikuwu cakra buana wa. Ceplik diremet dijur dadi siji karo terasi malah doyan racunnya ke netral karena dadi sambel terasi kan ya itu kehebatannya Cirebon yang tadinya racun bisa di netralisir sok siapa sih melawan bisa melawan keilmuan di wong tanah Jawa Subhanallah sing bahaya-bahaya ning kanak-kanak ning kene itu Subhanallah di kedolan. Ya kan Jakarta ana bom, oh putak ngono ana kejadian bom bunuh diri, oh geger. Ning Termayu karo tangga desa bom-boman. Dah iya, nah, makanya apa makanya Subhanallah. Jadi banyak kejadian-kejadian lucu di dalam kehidupan gula lembaga dengan sami ketika dipikir, oh ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala itu nah maha dahsyat. Makanya dengan keimanan gula lan panjenengan sami bisa menghancurkan berbagai macam racun apa maning tingkat kiri virus corona zikir sing kuat ya ada pun angger mati kenang karone mau ketudune aja putek-putek Gusti Allah gawe penyakit untuk apa untuk mewujudkan aku loh yang maha hebat aku loh yang maha kuasa terus Gusti Allah kan milih siapa milih makhluk untuk menampilkan kekuasaannya Gusti Allah berarti begitu sampean kenang corona berarti sampean ki wong hebat manusia pilihan da pilihannya siapa pilihannya Allah Subhanahu ya umpama Gusti Allah gawe penyakit lara untu ya kan
untuk membuktikan Allah bisa gawe penyakit lara unta, kan kudu dimunculkan dalam kehidupan manusia. Berarti kan Allah perlu manusia. Untuk apa? Untuk memperlihatkan ini loh sakit gigi. Begitu sampean sing dipilih, ya ngucap alhamdulillah, ternyata dari semua orang ternyata kita dewek sing lara unta. Berarti kita wong hebat. Pilihannya Gusti Allah. Si jemakonan, ya iya lah. Karena lara untuk lara sing paling dahsyat, tapi lah kamu miliki. Sok-sok tak kono ning wong sing ilok lara untuk. Iya kan? Lara ne tungeling wah, pating sregot, pating serendut, mata ki kaya kekunangan. Lho kenapa? Karena kula lara untuk sing wit SD, Pak. SD kelas loro sampai sekin, makanya obat lara untuk bisa aja takon, apal, Pak. Ngawit obat warung sampai tekan obat Jawa. Apa-apa aja kang obat Jawa itu tergantung pengennya apa. Pengen cepet. Ya sing rada cepet apa? Lengah batok. Kok bisa aja kang ana batok lengane esok bae gawe ya. Bakal beli lengah batok, lengah cengkeh. Ya, bakal ning gegodongane godong sege. Terus apa kulit delima? Terus apa maning lamun ning getae, getah Kamboja. Getah apa macam-macam. Itu obat sakit ini bukan, tapi obat penahan rasa sakit. Ah tak obat lara untu ku asli ini mah. Sinana obat penahan rasa sakit. Ya kenapa? Ya karena masih misteri lara untu. Oh nonjaknya iya. Dan ketika Allah memilihmu untuk dijadikan contoh, tersenyumlah. Alhamdulillah. Ya bagian lara, ya bagian lara. Makanya anak wali lagi enak-enak lara pada teka batur ya, pada dolan, pada dedonga. Ya Allah, moga-moga agak waras. Ikun jenggel tangannya, sudah lagi pada apa? Yang dong akan jening kono, kongkon agak waras. Lagi apa yang dong akan kita waras? Ya kenapa? Ya yang kita di kongkon Gusti Allah lagi lara. Jisirannya kongkon waras. Harap pada ngelawan Gusti Allah dan sirapi. Bayangin lah. Itu kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya semua yang ada di dalam kehidupan ini adalah tersenyum. Kenapa? Karena ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dedalannya sampian manjing suar kekenang kudu kenang corona. Tersenyumlah. Alhamdulillah. Cih, mau konon temennya terus apa? Sampian pada ngarep-ngarep manjing suar kebegitu ditawani lah kasing gelem. Halo? Halo? Yo sembahyang bae puasa bae mari apa? Mari manjing suarga. Terus mudun malaikate. Yuk manjing suarga sukiki gelem beli. Jadi sampean kita menan beli sih pengen manjing suarga. Yang ternyata begitu malaikat mudun ditawani manjing suarga kok dikit sih. Iya kan? Tapi kalau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala begitu turun saatnya. Ya subhanallah, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad lamun ngomong-ngomong gak balik maning Ijro'il. Iya kan? Ijro'il artinya but kanjeng Nabi. Wawara dikit beli. Ini hadis-hadis kena assalamualaikum. Gedok lawang assalamualaikum. Siti Fatimah sing buko gemeter. Begitu blades teka Fatimah takon. Siapa bah? Ya ku narane Ijro'il. Jadi abar penang kata wis menengah. Nah. Nabi wak. Israel permisi. Sok. Lamun Muhammad kene, terus Jibril yang gedok, yang kok dikit ke il, kok dikit. Ya kon Muhammad Rasulullah wah, begitu Jibril apa Israel teka, kalau memang saatnya sekarang ya ayo. Muhammad Rasulullah mah. Sok Muhammad gagal gubug. Begitu Israel tekan kok dikit il durung pragat iki potongan iki. Biar dialah para pembeli yang kau meragatakan dikit ya. Nah, tapi Muhammad Rasulullah yang didatangi Israel, kalau memang waktunya sekarang, kalau memang ini adalah perintah Allah, bawa aku. Ya tinggalan yang Israel. Selaka alasan. Makanya ketika ada cerita Nabi Khidir mati ini bocah cilik. Oke kan cinta konsentri-santri. Itu bagaimana ya kang? Hukumnya Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak pernah berdosa. Saya menakonin Nabi Khidir. Ya kenapa? Ya Nabi Khidir memung siji sing dipateni. Lah terus sekalian takone Israel priwen mateni wong lan teman-teman gitu. Itu bagaimana hukumnya Nabi Khidir? Ya bagaimana hukumnya Jibril? Israel. Nabi Muhammad sing mateni Israel. Ya itu kan perintah dari Allah. Ya wis Nabi Khidir ke masa kaca kapiraiku. Allah memang itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mau apa?
Jadi ya jangan adu hukum dengan Allah. Kamu punya hukum, tapi Allah di atas hukum. Makanya Anda boleh berkomitmen dengan hukum, tapi bakal tekankan sama ibu jari kita. Suarga-suarga nere yang neraka-neraka, yang jari kecil Allah. Karena tekankan jari urusannya kita. Apaan nih? Sudah sembahyang, bayi wiridun, tekankan cemplung. Neraka, serok, ngancil lah, serok, bisa mah. Buru-buru ngancil, daun telung malaikat yang bergidikan. Nah, iya aja belaga-belaga, urip. Ujian yang kanak-kanak masuk akhir sana begitu ujian soalnya dipai jawabannya dipai beli musad dipai beli jawabannya beli kongkong luru dia kader sampian wak ujian sing soalnya dipai jawabannya dipai loh kapan enggak lana wong mati kan lebih ngomong kah lah bakal nalkin kah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhzikha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz ya 'abdullah al'ana qad sirta min tabaqatis sarra fa idza ja'aka malakani fala yurghibaka wa la yurghibaka fa innama huma khalqun min khalqillah hei 'abdullah bakal anda teka makhluk loro aja melang aja wedi kadar kepada makhluk ke gusti Allah kun arane malaikat mungkar karo nakir tulisannya mungkarun wanakirun akhirnya diarani malaikat wanakirun itulah malaikat mungkar dan nakir terus arep apa mungkar nakir arepan takon wa idza sa'alaka marabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka ya kan takonnya makonan kan iya ditakoni durung sampean wis weru kan pertanyaannya jawabannya weru durung ya temenan goblok ya beli selamat ketika soal wis dipai jawaban wis di toli tekan beli lulus maning awas nih tegal gubuk imtihan akhir usahnya cuma dikasih soal doang jawabannya loro sampian harapan ditakoni malaikat wis dipai beru malaikat loro kita konane kelima siji sapa pangeran nira loro sapa nabi nira telu apa kitab kitab nira papat apa kiblat nira lima sapa batu nira kita koni durung sampean kepada durung yongan enggak yang masih pating jelek kena gini kapan ditakonane engko begitu manjing alam kubur ana sing ngomong akan sekian langkah sawise para peziarah mangkat malaikat teka beli ya kan takon pedik-dik merobuka ada sirah bisa jakang Allah so tening kene bisa jakaro malaikat wah sampean anake duwe masalah tangkep polisi lura teka ke anake sampean dia ora salah kok bakal polisi takone mekenen sampean jawabe mekenen polisi takon mekenen jawabe sampe dicatet dia palaken untuk menjawab verbal pertanyaan dari polisi tapi begitu wis tekan ing kantor polsek sampean dodok polisi dodok meja digebrak ilang kabeh ya kin-kin embe karo polisi apa maning malaikat wa apa maning malaikat makanya kudu diapalaken sing temenan ketika ditakoni marabbuka maka jawab la ilaha Muhammadur selengkap jawabanmu makanya sing akeh ngaca kunyahku makanya ning NU bakal tahlilan ilu satu seluwi paling setitik ya telung puluh teluk bakal ning tahlil makanya diwaca la ilaha illallah la ilaha supaya apa? Supaya cangkeme sampean latae kukuwen begitu keseret la ilaha illallah kaget la ilaha illallah nah kalau nenek begitu malaikat bladus merobohkan la ilaha illallah nang kaget aslinya makun makanya dibaca terus menerus itu supaya apa? Supaya latai ilate kula lan panjenengan sami nyebut asmane Gusti Allah. Karena ketika ditimbang kalimat la ilaha illallah itu jomplang kabeh wis kukut tua. Da iya makane man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapane kang ngucap la ilaha illallah wis pasti manjing suarga. Pasti.
bapak kita mah gampang nambah. Yang bini juga kang maksiat mah dia. Yo kun urusane beda maning. Engko ning bab timbangan. Mampir kanane pire yang kok diampiraken dikit. Iya, iya, tapi tetap karena mukmin itu adalah orang yang percaya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti ketika sudah mengucap la ilaha illallah, yang ngandel aslinya mah. Setegal gue bikin ngandel kabeh. Nung kenapa aja kang sembahyang malas? Beda urusan bakahun mah. Lah iya, sefasik apapun, ya tetap fasik, tetap dosa. Tapi kafir enggak? Enggak bisa. Karena dia percaya dengan Allah, maka jangan mudah mengkafirkan orang. Nyusekin wak gampang ngono wong waca la ilaha illallah dumai genai ning kuburan dia kafir dadine. Iya kan? Ana wong markabanan bid'ah. Kin kipriwe nawite. Maksude seweruwe kita sing awit zamane Nabi Muhammad sampai tekang para wali, sampai tekang para kiai sing bengen ki. Islam iku tugase ngislamaken wong kafir. Bener. Iya kan? Wong sing maune Hindu dadi Islam, berarti sing kafir diislamaken. Sing awit bengen wa. Dakwah para kiai itu adalah mengislamkan orang kafir. Loh, kenapa sekarang menjadi berbalik wong Islam dikafir-kafiraken? Aneh ki wa fenomenane. Dulu para kiai itu mengislamkan orang kafir. Sekarang para kiai mengkafirkan orang Islam. Aneh, aneh suruh fititin aneh. Idik-idik kafir, sesat, bid'ah, ruwet banget kah? Iya, iya wis beli Islam tegal gubugan lah ya kah konon wis. Iya, kun maja rewel-rewel kakin tahlil selok bingung wis konon kah. Ngomong tahlil bid'ah marhaban yang dikirimi berkat ke masjid doyan dapat taran raki kaderga. Mangane wis aja rewel-rewel iku menengak kah wis. Ya, kun maki yang tahlil-tahlila beli kiyang ya wis aja kakin ngomong nyala-nyala kakun wong dewe kebe durung temtu bener ya makanya sawise iman dibekali dengan ilmu karena dengan ilmu itu kula lan panjenengan sami hidup ibarat rumah punya jendela bisa melihat dunia luar. Oh ningkana mekonon kita ningkene makenen ada perbandingan supaya maju berarti harus makenen supaya lebih maju supaya harus makenen nanti ada trik-triknya tersendiri dari mana itu terjadi dari ilmu ya kan karena apa karena orang yang berilmu itu mempunyai tingkat bayaran di atas rata-rata sekalipun sama contoh aja kami contoh ini tekang kene beruduk KB kan pada tekang KB kini diundang panitia diundang kan diundang sampian diundang tekan ingene dodoke bareng tapi karena ilmunya beda hasilnya kan beda sampian membalik ke waroli apa-apa kalau ditakon tukang sol disangoni balik kenapa? Karena tekannya gak ada ilmu sol pada apa ya dodoke ingene kan nah hari sampian mendodok ilah kasing bayar hari tukang sol aja mendelik mengkita bang kok kandak kita neki sampian langsung deksek bay mendelikin kita yongan. Nah iya jadi ilmu anda akan mempunyai di atas rata-rata itu yang membuktikan Allah mengangkat derajatnya sekalipun yang kamu lakukan itu sama tapi ketika tingkat keilmuannya itu berbeda akan mempunyai harga yang berbeda gawian tegal gubuk tapi beli terkenal pada bahannya pada jahitannya pada tapi anda bukan desainer terkenal kalah kan kalau desainer Jakarta padahal bahannya pada apa yang menjadikan kalah keilmuannya ya kan sok begitu merek lambi Yongki Komaladi duhur regane tapi produksi tegal gubuk ya sama nomono itu. Nah, iya, coba di sini ada desainer hebat yang bisa mengangkat sebuah harga. Dari mana harga itu terangkat? Dari sebuah keilmuan. Sekalipun buatannya masih hebat tegal gubuk, iya, masih hebat tegal gubuk, tapi tidak bisa terangkat. Misalnya, contoh gampangnya makin ini. Sampean buru beli sambel, buru sambel, uang tegal gubuk bisa nyambel beli. Bisa, tapi kan si nyantel tamatan SD bagian sedep
Wis percayalah sambal Tegal gubuk, sambal kuahnya enak, sambal terasine enak. Tapi sing nyambel kita matan SD, maka sambelnya tidak bisa dijual kemana-mana. Padahal sedep, dicowel karo apa enak. Sambal terasi, cowel karo jengkol enak beli. Enak. Karo pete enak beli. Enak. Karo kangkung enak beli. Sambal Tegal gubuk tamatan SD dicowel karo apa be enak. Tapi sayang tamatan SD kalah karo sambel sarjana. Padahal bakal sambel sarjana dicowel karo pete dibeli nyambung sambel. Dicowel karo jengkol ya orang alor-orang itu. Lah sambel apa aja Kang saos. Saos sambel duduk. Sambel kan, tapi sing nyambel kan sarjana. Akhirnya bisa dijual seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ilmu pemasarannya hebat. Pindang Cirebon ya pirang-pirang pindang Cirebon. Tapi kan beli bisa masuk supermarket. Tapi bakal sing pindang sarjana, pindang apa aja Kang Sarden? Anjing dan ningkala. Setiap supermarket ada. Sama pindangnya tapi akan bernilai berbeda. Apa? Ilmu. Jadi untuk mengangkat segala sesuatunya ilmu. Ya kan, makanya Rasul kan sering menyatakan. Ya Rasul menyatakan, man arada dunya fa'alayhi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi. Jelas dari Nabi. Bakal pengen menguasai dunia kudu duwe ilmune. Bakal pengen menguasai akhirat selamat kudu duwe ilmune. Pengen loro-lorane ya kudu ana ilmune. Bareng kita nih orang ilmuwan maning sing penting grutug lah kita mah. Ya akhirnya ya harganya beli bisa nanjak semono-mono iku. Stoknya dari Tegal Gubuk, semua stok dari Tegal Gubuk. Tapi yang ke Tegal Gubuk ya semono-mono iku beli bisa nanjak, sing bisa nanjak akan ketika bahan sing kene digarap wong-wong kana, sing garap wong-wong kana orang-orang ternama, terdeleng. Ya Tegal Gubuk iku bahannya. Kenapa akan menjadi hebat ketika dipegang oleh orang-orang yang berilmu? Ya, nemu apa bae bakal wong sing duwe ilmu mah ya beda, Pak. Nemu sendok. Sing ora duwe ilmu nek, ya ngu apa sendok mung siji. Ya. Nah, iya, tapi begitu nemu men, bisa dikumpulaken ki. Kenang go diurupaken. Ya. Begitu sing siji nemu sendok maning, beda pemikirannya. Sendok yen lamun tek gawe lading-ladingan katone bagus apa maning bentuknya bentuk kujang terus ditulis nih kene nih la ilaha illallah terus dikebuli menyan di lengawang ini terus disembur regane sejen maning yang ditemukan sama sendok tapi jenis keilmuan yang berbeda itu bisa menjadikan sendok itu berubah harga. Makanya apa yang menjadikan harga itu naik adalah keilmuanmu. Maka ilmunya semono-mono bayi mentok. Akhirnya tidak bisa berkembang. Dan kekalahan kita ini di mana? Di bidang keilmuan. Kenapa kita kalah dalam bidang keilmuan? Karena kita nih malas belajar. Kenapa kita malas belajar? Karena kula lan panjenengan sami pengennya instan. Mola sekian oli duit. Sekian tidak ada yang berbicara tentang investasi. Bagaimana satu langkah ini kita berhenti 10 tahun kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi untuk 11 tahun yang akan datang kita bisa mendapatkan segalanya. Itu orang-orang yang mempunyai berpikir kemajuan. Maka yang perlu dipertahankan adalah aset yang kita miliki. Kadang-kadang aja tuh aset tanah yang kita miliki saja dijual kepada orang lain. Kenapa? Karena kita nih butuh kang luwi hebat kang luwi gede nih. Ya anak tanah nih kene didol ning tanggane, tanggane nganyang 100 juta. Begitu blados teka wong Cina nganyang 1 selawe diulung ning tangga ning wong Cina. Ning wong Cina. Yo kenapa? Karena kita beli mikir. Maksudnya ya Kang, bakal wong Cina sing bayari terus ditutup di kuta arep endi dalane. Makanya pertahankan aset, jangan sampai dijual kepada orang lain.
Kalau gula yang dermayu lagi ngerundingakan setelah ada pemilihan kubu, baru harus dibentuk sebuah lembaga baru. Apa lembaga untuk mempertahankan aset desa? Jangan sampai tanah kita dijual ke orang lain. Berarti ketika ada penjualan sawah masuk ke dalam orang-orang ini. Terus kita muter ning desa kian. Siapa sih ngarepan bayari aja sampai dituku ning wong sejen. Supaya apa? Supaya bertahan aset kita. Karena di Indonesia sudah banyak kejadian seperti itu. Penduduk asli hilang. Mendi Jakarta, kalau gue dilengen Jakarta. Betawi ini mendi. Hilang. Kita harus belajar dari situ. Bisa jadi penduduk asli Tegal Gubuk bisa hilang. Nah makanya apa? Makanya itu ilmu. Pertahankan aset kita. Ya kan? Itu perlu keilmuan yang matang. Makanya alhamdulillah kula lan panjenengan sami duwe madrasah kang ngajaraken, kang didik, kang buruki anak kutu kula lan panjenengan sami kenal maring Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya dan sewajibnya kula lan panjenengan sami kang dadi wong tua ya ndukung mingka ananane madrasah. Ah jadi kendar bae. Munten gini kita ngomong ceplok-ceplok bae. Ya, di kongkolusan kene beli kandang-kandang acang di kongkolusan kene. Ya kita meceplok-ceplok wae. Kenapa? Karena bertahan. Ini benteng terakhir. Ketika Islam sekarang diporak-porandakan dengan media sosial, ketika madrasah-madrasah musola-musola tetap berjalan, kita akan tetap kuat. Tapi ketika madrasah-madrasah itu habis, musola-musola itu habis, anak cucu kita akan tergerus dengan pemikiran-pemikiran yang kacau di dalam kehidupan aja sampai kulak lan panjenengan sami keseret dalam arus pemikiran kang gawa kulak lan panjenengan sami terpecah belah di dalam kehidupan. Makanya supaya diangkat derajate amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Wis prakat kan kinki? Prakat yang sebut ayat juga wis prakat berarti. Nonton. Ya tutuk namanya ya kan ada cerita sederhana sejen urusannya. Iya bokat pengen tutuk sejarah Tegal Gubuk asli nih priben undang amaning sejen urusannya kini malah di acara imtihanan kini dia. Iya acaranya akhiru di sana pun bapak pengen bedah sejarah yang ku anamaning pancawalaku siapa suropatiku siapa antrawulaniku siapa tokoh-tokohnya siapa terus buyut kaneng Tegal Gubuk kisah undang amaning sejen kohun wah. Ya, jadi kan mewis prakat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Untuk apa? Membekali anak putu kula lan panjenengan sami kelawan iman, membekali anak putu kula lan panjenengan sami dengan ilmu. Mugia anak putu kula lan panjenengan sami termasuk kula lan panjenengan sami dados manusia kang keangkat derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah jami'an walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'aimin hamdan yuwafi ni'amai kayfi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Semantan mohon saking gula kurang langkungan nyewun agungan pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.